إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Satu-satunya yang akan menjadi manfaat bagi seseorang di akhirat adalah qalbun salim. Apabila Anda menjumpai Allah tabaraka wa taala membawa qalbun salim ini, maka akan terbukalah pintu manfaat yang sangat besar, dan tidak ada manfaat yang lebih besar daripada syurga. Ini berarti sifat yang sangat menonjol sekali dari orang-orang syurga adalah qalbun salim itu. Dua kali Al-Quran menyebutkan qalbun salim, dan dua-duanya dihubungkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Saudaraku sekalian, lantas apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Secara sederhana, qalbun salim adalah hati yang bersih. Salim, hati yang selamat dari segala berbagai penyakit-penyakit. Lalu qalbun salim ini memiliki dua kategori. Yang pertama, qalbun salim dalam hubungan seseorang dengan Allah. Yang kedua adalah qalbun salim dalam hubungan seseorang dengan sesama manusia. Adapun qalbun salim yang pertama, qalbun salim seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jal, seperti disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu hari beliau rahimahullah pernah ditanya, "Wahai Imam, apakah ibadah yang paling agung dalam pandangan Allah untuk dilakukan oleh seorang hamba?"
Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menundukkan kepala. Beliau pun menangis. Sambil beliau berkata, "An yanzurallahu ila qalbik fala yara illa nafsah." Ibadah teragung dari seorang hamba untuk Allah, bahwa Allah melihat hatimu dan Allah tidak menemukan siapapun di dalam hati itu kecuali Allah. Itulah ibadah teragung. Bahwa saat Allah melihat hati kita, Allah tidak menemukan apapun dan siapapun di dalam hati itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ketika misalnya Anda mengambil satu pekerjaan, Anda mengambil pekerjaan itu karena Allah. Ketika misalnya Anda memilih seorang pendamping hidup, Anda memilih pendamping hidup itu karena Allah. Anggaplah seorang anak muda yang akan menikah. Muncullah beberapa kriteria. Warna kulit, anggaplah nilai 80. Kecantikan mungkin nilai 80 juga. Pendidikan nilai 80 juga. Tetapi begitu masuk pada kriteria ketakwaan dan ibadah, ternyata nilainya 40. Pernikahan seperti ini tidak mungkin pernikahan karena Allah. Allah mendapatkan nilai 40 dari anak gadis itu. Sementara Anda mendapatkan nilai 80 dari anak gadis itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ibadah teragung, ibadah terbesar dari seorang hamba yang kecil untuk yang maha besar, ketika Allah tidak menemukan apapun dan siapapun di dalam hati itu kecuali Allah Azza wa Jal. Mungkin Anda ingin membeli baju. Anda ingin. Orang yang bertakwa selalu menyidang keinginan. Jadi setiap keinginan-keinginan bawalah ke meja persidangan. Kenapa engkau menginginkan baju A? Kalau ternyata satu baju dipilih hanya untuk pandangan manusia, Anda tidak membelinya karena Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika Anda menemukan alasan yang diridhoi Allah untuk satu pilihan baju, Anda membelinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan seluruh jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Allah menginginkan totalitas hidup kita adalah ibadah. Bagaimana Anda bisa melakukan hal ini? Cuma sekalian, hanya ada dua hal dalam diri Anda. Yang pertama, di dalam diri Anda ada sifat. Lalu dalam diri Anda pun ada aktivitas. Di dalam aktivitas misalnya Anda seorang businessman. Ketika di dalam berbisnis, Anda menjalankan peraturan-peraturan Allah, maka aktivitas bisnis Anda telah menjadi ibadah. Apabila aktivitas Anda bahwa Anda adalah seorang pejabat, dan Anda pun menjabat sesuai dengan ketetapan dan aturan Allah, berarti jabatan Anda telah menjadi ibadah. Kalau aktivitas Anda bahwa Anda adalah seorang karyawan, Anda pun belajar apa yang menjadi aturan dan ketetapan Allah untuk seorang karyawan. Selanjutnya Anda pun menjadi karyawan sesuai dengan aturan Allah, maka aktivitas Anda telah menjadi ibadah. Maka semua aktivitas yang tidak bisa menjadi ibadah adalah sampah. Tinggalkan aktivitas seperti itu. Allah tidak memberikan Anda hidup untuk pekerjaan sampah. Salah satu contoh misalnya,
Ketika aktivitas Anda bahwa Anda suka memancing di tengah laut dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Ini satu aktivitas yang sulit untuk diniatkan ibadah. Berarti ini sampah yang mesti dibuang jauh-jauh. Atau misalnya seseorang punya hobi menonton selama berjam-jam. Menonton film maksud saya. Ini pun satu aktivitas yang tidak mungkin menjadi ibadah. Berarti ini sampah. Silakan dibuang jauh-jauh. Allah tidak menciptakan Anda untuk menjalankan sejumlah hal yang sesungguhnya bernilai sampah. Tetapi Allah menciptakan Anda untuk ibadah. Maka semua aktivitas yang bisa menjadi ibadah, itulah tujuan hidup Anda. Yang kedua, di dalam diri Anda pun terdapat sifat. Di dalam diri Anda ada sifat marah. Apabila marah Anda sesuai dengan aturan Allah, berarti marah Anda telah menjadi ibadah. Di dalam diri Anda ada rasa takut. Apabila rasa takut Anda sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti rasa takut Anda telah menjadi ibadah. Mudah-mudahan hari ini Anda dapatkan kegembiraan. Gembira Anda adalah sifat. Apabila gembira Anda sesuai dengan aturan Allah, berarti gembira Anda pun telah menjadi sebuah ibadah. Inilah makna firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dua hal dalam diri Anda, di luar diri Anda ada aktivitas, di dalam diri Anda ada sifat. Semua aktivitas di luar diri Anda dijalankan sesuai dengan aturan Allah, itu semuanya ibadah. Dan semua sifat yang berada dalam diri Anda dikontrol dengan aturan-aturan Allah, maka semua sifat-sifat Anda telah menjadi ibadah. Dengan demikian Anda telah menyempurnakan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saudaraku sekalian, manusia ini enggak mungkin menjadi orang baik kecuali dengan ibadah. Maka fitrah terbesar dalam diri manusia adalah ibadah. Anda laki-laki dan kelaki-lakian Anda adalah fitrah dari Allah. Coba Anda bayangkan sekiranya fitrah laki-laki itu kemudian rusak. Anda meninggalkan fitrah laki-laki Anda. Terjadi kelainan. Anda pun tidak lagi dinamakan laki-laki, tapi dinamakan dengan banci. Seseorang yang meninggalkan fitrahnya pasti akan rusak. Anda seorang ayah. Dan ayah itu adalah fitrah Anda. Dan ketika Anda menolak fitrah Anda sebagai ayah, terjadilah kegoncangan dan kehancuran. Lantas jamaah sekalian, fitrah terbesar dalam diri manusia adalah ibadah. Apa yang terjadi apabila manusia meninggalkan fitrah ini? Anda akan menemukan manusia tapi dengan perilaku binatang. Anda menemukan seorang manusia berhadapan dengan emosi lalu kemudian membunuh dan bermusuhan. Tidak ada lagi maaf. Anda menemukan manusia yang memiliki keinginan, tapi keinginan ini kemudian menjadi keserakahan sehingga mencuri, sehingga korupsi dan lain-lain. Kejahatan ini sangat banyak. Namun fakta di balik semua kejahatan cuma satu. Ibadah yang rusak. Kenapa wanita ini jadi pelacur? Ibadahnya rusak. Kenapa pejabat ini jadi korupsi? Ibadahnya rusak. Jadi di balik semua kejahatan itu hanya ada satu fakta, yaitu ibadah yang rusak. Jadi apabila manusia meninggalkan fitrah ibadah,
manusia akan menjadi manusia yang rusak. Manusia ini akan berbahaya untuk orang lain dan berbahaya juga untuk dirinya. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi qalbun salim terbesar seorang hamba untuk Allah ketika seorang hamba ini mampu mengelola totalitas hidupnya menjadi ibadah. Di luar diri Anda ada aktivitas, kelola agar semua aktivitas ini menjadi ibadah. Di dalam diri Anda ada sejumlah karakter dan sifat, kelola agar semua sifat Anda menjadi ibadah. Dan apabila itu telah bisa Anda sempurnakan, berarti Anda telah menegakkan wama khalaqtul jinna wal ins, dan itulah puncak dari qalbun salim seorang hamba kepada Allah azza wajalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Adapun qalbun salim Anda kepada manusia, puncaknya ada di dalam satu kata, yaitu maaf. Maafkan orang lain. Anda tidak pernah terluka dengan kesalahan orang lain sepanjang Anda berusaha memaafkan. Artinya Anda hanya terluka oleh kejahatan orang lain karena dua hal. Pertama, karena Anda tidak cepat memaafkan. Hari ini terjadi kasus, Anda baru bisa memaafkan setahun kemudian. Anda terlambat memaafkan, maka hati Anda menganga dengan luka yang sangat sakit. Kondisi kedua, Anda terluka dengan kejahatan orang lain karena Anda memaafkan dengan setengah hati. Maaf setengah hati itu tidak bisa menghapuskan dosa dan kesalahan orang lain. Jadi jangan sampai kesalahan yang besar Anda maafkan dengan maaf yang kecil. Jangan sampai kezaliman yang dalam Anda maafkan dengan maaf yang dangkal. Berikan maaf yang lebih besar dari kesalahan orang agar kesalahan ini sama sekali tidak tersisa. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, manusia-manusia dengan qalbun salim terhadap orang lain adalah manusia-manusia yang tidak pernah berhenti memaafkan. Dan Anda jangan berpikir maaf Anda adalah keuntungan bagi orang lain, tidak. Maaf Anda adalah keuntungan untuk Anda nomor satu. Pertama, dengan maaf itu Anda tidak terluka. Dan yang kedua, ternyata maaf Anda adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diampuni Allah antara lain adalah orang yang selalu tidak pernah berhenti memaafkan orang lain. Jadi apabila ada situasi di mana terasa berat kecuali dengan Anda memaafkan orang lain, Allah berfirman dalam Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan sungguh-sungguhlah memaafkan. Tidakkah kalian ingin dimaafkan oleh Allah juga? Maafkanlah agar Allah pun memaafkan Anda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa khdhulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma waffiq ulata umuril muslimin لما تحب وترضاه يا رب العالمين اللهم هيئ لهم بطانة صالحين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن
innaka rabbana ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalah.